Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everybody, welcome back to my YouTube channel. Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing. Mau itu editing tentang logo, foto, video, dan juga semua jenis editing lainnya. So, jadi seperti yang udah kalian lihat pada judul videonya, jadi di video kali ini gue bakal ngasih tutorial ke kalian lagi tentang bagaimana caranya membuat logo monogram profesional inisial 2 huruf seperti ini, yang pastinya hanya dengan menggunakan satu aplikasi, yaitu aplikasi Pixelab. So ya udah, nggak usah banyak basa-basi lagi. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, pastikan kalian makan terlebih dahulu. Dan buat yang udah makan, langsung aja subscribe ke channel ini. Karena di channel ini gue bakal ngasih tips dan trik editing menarik lainnya yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami. Dan ya satu hal lagi, pastikan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang bakal dapat notifikasi ketika ada video baru dari channel ini. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke menu shapes untuk menentukan pola pada logo kita terlebih dahulu. Dan di sini kita bakal pakai pola segitiga yang kayak gini ya. Oke, di sini kita sesuaikan dulu ukurannya. Nah, kita klik centang. Kemudian selanjutnya kita putar pola segitiganya jadi kayak gini. Nah, ini dia. Kemudian supaya lebih gampang, kita rata tengahin dulu polanya ya. Nah, oke, lanjut. Kita masuk ke menu shapes lagi. Dan kita tambahkan bentuk shapes yang seperti ini. Oke, kalau udah kayak gini, seperti biasa, opasitas pada shapes yang ini kita kurangin dulu. Lalu sekarang kita pindahkan posisi shapes-nya ke sebelah sini. Kita copy shapes-nya. Kemudian kita bisa pindahkan posisinya ke sebelah sini juga. Kita copy lagi dan kita pindahkan ke sini. Oke, jadi di sini untuk pola utamanya udah kita cover ya. Next, berikutnya kita langsung aja mulai membentuk huruf pada logonya. Dan ya, seperti yang udah kalian semua tahu, jadi di sini gue bakal buat logo dengan inisial VS ya. Jadi langsung aja kita mulai. Kalian copy shapes yang miring ini. Kita kecilkan ukurannya dulu. Dan kita rubah warnanya menjadi warna merah kayak gini. Oke, sekarang untuk shapes yang merah ini kita pindahkan posisinya ke sini. Perfect, kita copy lagi shapes-nya. Dan kita pindahkan posisinya ke sebelah shapes miring yang ada di kanan ini. Nah, ini dia. Berikutnya kita tetap pada shapes miring yang berwarna hitam ini. Kita copy dan kita pindahkan ke sini. Dan berikutnya kalian bisa lakukan cara yang sama untuk shapes miring yang ada di sebelahnya ini juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kalian copy shapes horizontal yang paling atas ini. Kalian posisikan shapes-nya menjadi seperti ini. Kemudian untuk di bagian atas dan juga bawah dari shapes horizontal ini, kita bisa tambahkan shapes yang berwarna merah ini ya. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa lihat contohnya seperti ini.
Nah, ini dia maksud gua barusan. Kalian bisa buat kayak gini ya. Oke, next kalian copy shapes merah yang ini. Kalian pindahkan ke sini. Copy lagi dan pindahkan di bawah sini. Oke, nice. Kita lanjut lagi. Sekarang untuk bagian yang ini yang gua tunjuk pakai tanda panah, kalian bisa lihat bagian ataupun sisinya masih belum tercover ya. Jadi sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, kita bisa tutupi terlebih dahulu dengan shapes yang berwarna merah juga. Oke, ini dia. Sekarang gua mau kalian perhatiin baik-baik, terutama untuk shapes yang gua kasih tanda panah ini. Kalian bisa lihat, ini shapes-nya terlalu panjang ya. Jadi logikanya, kalau nanti opasitas pada semua shapes ini kita tingkatin ke angka 100, maka shapes ini bisa merusak huruf yang sudah kita bentuk ini. Dan di sini gua mau kita potong dulu shapes-nya. Dan untuk caranya sendiri, kalian jangan pakai alat yang crop ini ya. Tapi kalian bisa pakai tools masking yang ada di sebelah sini. Oke, di sini kalian bisa ikutin aja bentuk pola masking yang bakalan gua buat ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi sebisa mungkin untuk bentuk maskingnya kalian buat kayak gini ya. Maksudnya untuk ujung bagian kanannya ini jangan sampai mengenai shapes yang berwarna hitam ini. Dan begitu juga untuk sebaliknya. Sampai di sini kalian paham ya? Oke, untuk masking shapes yang lainnya di sini gue bakal cepetin videonya karena untuk cara maskingnya sendiri sama aja kayak yang udah kita lakuin barusan. Oke, kalau udah kayak gini kita tinggal tingkatin aja opasitas pada semua layer ini menjadi angka 100 kembali. Dan begitu juga untuk layer shapes yang berwarna merah ini, setelah kalian tingkatin opasitasnya nanti, kalian bisa rubah warnanya ke warna putih, oke? Nah, ini dia bentuk pada pola logo kita udah jadi. Berikutnya kita masuk ke menu shapes dan kita bisa tutupi bagian-bagian yang keluar di batas polanya dengan menambahkan bentuk shapes yang seperti ini. Oke, berikutnya kita klik icon layer yang ada di atas sini. Kita pilih semua layernya. Dan kita pilih merge in. Dengan begitu, maka semua layer pada timeline project kita akan berubah menjadi satu seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan hapus background putihnya. Caranya kita pergi ke menu erase color. Kita klik enable. Dan boom! Logonya akan berubah menjadi seperti ini. Oke, sekarang logonya udah jadi dan kita cuma perlu nambahin background dan juga tekstur pada logonya. Kita mulai dengan menambahkan backgroundnya terlebih dahulu. Oke, ini dia. Kemudian sebelum kita masuk ke menu tekstur, seperti biasa logo ini kita duplikat dulu.
Lalu kita mark ataupun satukan lagi layarnya untuk yang kedua kalinya. Oke, kalau udah, sekarang langsung aja kita masuk ke menu tekstur untuk melanjutkan proses editingnya tadi. Nah, ini dia, kita klik centang, kita masuk ke menu emboss. Dan untuk settingannya, kalian bisa ikutin sama seperti yang ada di video ini. Oke, kalau udah kita klik centang, kita pergi ke menu shadow. Untuk settingan blur radiusnya kita biarin di angka 10, dan untuk offset X-nya kita kurangi menjadi angka minus 12. Nah, oke, jadi ini dia hasilnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk langkah yang terakhir, kita bisa save logo ini ke galeri kita. Nah, oke coy. Jadi itu dia tadi tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo monogram inisial 2 huruf menggunakan aplikasi PixelLab. Jadi ya udah, gua rasa sampai di sini aja video tutorial kita kali ini. Kalau kalian emang suka, kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya. Dan kalau kalian gak suka, kalian juga bisa dislike, lalu berikan komentar berupa kritik dan saran tentang apa yang harus gua rubah dalam video berikutnya. Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang. Gua Chat pamit and see you in the next video.